Jemaat yang terkasih Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Bapa, Anak Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai kita melewati tahun 2020 dan memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk ke tahun 2021 ini. Karena itu atas nama Allah Bapa kami menyampaikan selamat tahun baru 2021 bagi kita semua. Kami juga menyampaikan kepada seluruh para kami selamat tahun baru 2021. Allah adalah sumber berkat yang kita terima dalam hidup kita, beserta hal dan syarat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Maka dari itu marilah setiap hari kita memuji dan memuliakan nama-Nya, bahkan untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya. Kami akan mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan menegak bagi semua orang yang terpuruk. Maka sekalian orang menantikan Engkau dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu hadir dalam segala jalan dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Marilah kita bersuka cita dan bergembira menyembah Tuhan dan persiapkanlah hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Maka dari itu persiapkanlah hati kita agar Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Kita bernyanyi dari buku KTB nomor 70 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Nam satu Allah nama. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Oh.
Oh,
firman Tuhan yang menjadi ekstel pada bagi kita di dunia yang hari ini tertulis dalam Galatia 4:1-2. Demikian bunyinya. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum ambil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akhir balik, kita takut juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan patuh kepada hukum Allah. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya dalam hati kita, yang disebut Ya Bapa, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta yang melakukannya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ibrani nomor 63 ayat 1-2. Yesus Logos saya potong. Bapa yang Maha Kuasa, dari sana ada Engkau.
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini di awal tahun 2021 tertulis di dalam Kitab Bilangan pasalnya yang ke-6 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan nama-Ku atas orang Israel. Maka Aku akan memberkati mereka. Demikian pembacaan firman. Khotbah yang disampaikan Ebonusa KBP Pendeta Dr. Robinson Utar-Utar, kita mengikutinya bersama-sama sesuai dengan yang sudah tertulis di dalam acara kita pada hari ini. Saudara-saudara terkasih, seluruh anggota jemaat KBP baik yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia, izinkanlah saya atas nama seluruh pelayan gereja kita yang ada di kantor pusat, distrik-distrik, di resort-resort, di jemaat-jemaat, di pos pekabaran Injil, dan di lembaga-lembaga, yaitu pelayan-pelayan tahbisa dan non-tahbisa, menyampaikan selamat buat kita semua di awal tahun baru 2021 ini. Selamat tahun baru untuk saudara-saudara sekalian. Horas, horas, horas. Terpujilah Allah Tuhan yang menyertai hidup kita sekalian, sehingga kita semua bisa melewati tahun 2020 dan sampai ke tahun 2021 ini. Sudah sepatutnya kita bersukacita dan memuji nama Tuhan, sebab meskipun banyak sekali kesulitan yang harus kita hadapi di tahun 2020, terlebih disebabkan oleh pandemi COVID-19, Dia yang Maha Pengasih dapat menyertai kita. Meskipun banyak dari antara kita yang sakit, menderita, berduka cita karena kehilangan orang yang terkasih, selama di tahun 2020, Allah tetap hadir untuk menuntun, menopang, menolong, menguruskan, dan menyelamatkan kita. Begitu besar kasihnya bagi segenap umat manusia, sudah ditemukan vaksin untuk COVID-19. Dan saat ini pemerintah sedang berusaha untuk menyediakan dan membagi vaksin tersebut kepada segenap rakyat Indonesia agar tubuh kita kuat melawan COVID-19. Meskipun kita belum tahu berapa lama lagi agar vaksin tersebut benar-benar tersedia untuk seluruh orang dunia ini, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan atas vaksin tersebut. Tidak dibiarkannya kita terus-menerus menderita, tidak dibiarkannya kita terus-menerus bersedih, menangis, khawatir seperti anak-anak ayam tanpa hidup. Dia juga yang menolong kita untuk setia menjalankan 4M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Kita berharap agar seluruh anggota jemaat KBP tetap setia menjalankan 4M ini dan sebisa mungkin menjadi contoh bagi yang lain di sekitar kita. Itu adalah salah satu cara untuk menjadi berkat bagi dunia. Setelah kita bersyukuri kasih yang menyertai Tuhan di tahun 2020, saatnya untuk menatap ke depan. Biasanya di awal-awal tahun kita sering bertanya, bagaimana kira-kira hidup kita di tahun baru ini? Bagaimana akan menjalani hidup ini agar cita-cita dapat terwujud dan apa yang kita cari selama ini dapat kita temukan di tahun 2021 ini? Sebagian orang percaya yang bersekutu di dalam KBP, kita juga akan bertanya, bagaimana pelaksanaan pelayanan mulai tingkat pusat, distrik, resort, jemaat
dan lembaga-lembaga lain di tahun 2021 ini. Mungkin masih banyak pertanyaan lain yang menantikan. Di tengah-tengah para pertanyaan itu, firman Allah yang menyambut kita pada tahun-tahun hari ini bukanlah sederhana pengajaran atau petunjuk-petunjuk untuk kita lakukan di dalam bersekutu, bersaksi, berdiakonia di dalam gereja kita. Bukan pula tentang hukum dan penghakiman firman-Nya hari ini. Pada hari ini, di awal tahun ini, firman-Nya kepada kita adalah kata-kata berkat atau prasasti. Tak kala kita menghadapkan wajah kita kepada Dia di dalam doa, kita percaya bahwa Allah adalah sumber berkat. Oleh sebab itu, firman ini membuat hati kita menjadi teguh, menjadi gembira dan percaya untuk melangkah di tahun 2021 ini. Sebab Allah yang adalah sumber berkat itu akan memberkati kita. Kata-kata berkat yang disampaikannya kepada bangsa pilihannya melalui karun dan hukum itu pula yang sampai kepada kita hari ini. Kata-kata berkat melalui karun ini menjadi kata-kata berkat yang disampaikan juga kepada kita dari generasi-generasi di dalam gereja gereja milik Kristus yang diberikannya lebih dari 159 tahun yang lalu, yang terus dipelihara sampai di era digital dan pandemi COVID-19 saat ini. Di dalam gereja kita HPB, kata-kata berkat ini disampaikan oleh para hamba Tuhan, yaitu para pendeta dan media. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu terima kasih setelah kita mendengar, merenungkan, menerima dan mengambil serta percaya akan firman berkat ini. Tentulah hati kita menjadi gembira, jiwa kita dikuatkan, pertama energi dan semangat kita serta menjadi lebih ringan dan bijak arah kita untuk menjalani kehidupan ini. Sesungguhnya saudara-saudari sekalian, kita semua sudah diberkati Allah. Kita semua sudah menerima berkat melalui para hamba Tuhan. Namun agar lebih jelas dan terang betapa kita ini diberkati, marilah kita melihat kembali penjelasan tentang keenam berkat itu. Yang pertama, Tuhan memberkati. Di dalam kitab kita, arti kata berkat tidaklah sempit, melainkan utuh seutuhnya, komprehensif, holistik, dan integratif. Spiritual, psikologi, kebutuhan fisik, relasi, sosial, politik, dan sebagainya. Kata berkat meliputi juga keturunan, kekayaan, tanah, kesehatan. Namun, selain dari yang terkhusus ini, berkat-berkat juga banyak bentuknya seperti pengetahuan, inovasi, kreativitas, dan sebagainya. Oleh sebab itu, berkat Tuhan, janganlah kita maknai secara sempit, tetapi terima berkat-berkatnya itu, syukuri dan puji hatinya. Dan yang kedua, Tuhan melindungi kita melalui cara-cara yang dapat kita pahami atau tidak. Allah melindungi kita melalui kewaspadaan kita sendiri, melalui petugas keamanan negara kita, bahkan hal-hal yang meningkatkan imunitas tubuh kita. Allah melindungi kita menjalani tahun ini di tengah situasi yang serba tidak menentu dan banyak ancaman, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh kita. Allah melindungi kita. Terima dan syukurlah perlindungannya bagi hidup kita di dunia ini. Doa kita, Allah juga kiranya melindungi negara kita dari ancaman perpecahan dan maksud-maksud tidak baik lainnya. Dan yang ketiga, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Artinya, Tuhan sendiri yang menyinari dengan kebaikan serta kebesaran hatinya melalui kehadiran sendiri. Itulah yang disemburkan dengan wajahnya. Kata menyinari dengan wajah ini sering muncul dalam konteks kehidupan manusia yang sedang mengalami kesusahan dan penderitaan. Pada saat itu dan dia datang untuk melepaskan dan menyelamatkan putusan selama kita hidup di dunia ini. Kita tidak pernah lepas dari kesulitan dan penderitaan. Tetapi percayalah bahwa Dia sendiri akan selalu hadir untuk melepaskan kita. Dia juga yang telah melepaskan kita, teman-teman kita, bangsa kita, dan dunia ini dari penyakit COVID-19 dan dari ragam kesusahan yang sedang dan
Maka ini ditegaskan, Dia mengasihi kita, Dia dibalaskan kepada kita sesuai dengan dosa-dosa kita tahun yang lalu. Dalam karya dan pekerjaan Yesus Kristus, Allah memperlihatkan kasih yang begitu sempurna. Hari kita tidak dihukum, tetapi dikasih. Dan yang kelima, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Kata menghadapkan di sini menunjukkan bahwa Dia Allah yang terakhir. Dia selalu hadir jika Dia membalikkan wajahnya dan kita, maka susahlah hidup kita. Sebaliknya, jika Dia menghadapkan wajahnya kepada kita, maka berkat-berkat akan sampai kepada kita, kepada keluarga, kepada gereja, dan bangsa. Dan yang keenam, Tuhan memberi damai sejahtera dalam bahasa Ibrani shalom pada kita. Inilah keselamatan yang utuh, lepas dari bencana, dari kejahatan, dari kemarahan, dan dari ketidakadilan. Damai yang adil di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudari sekalian. Karena begitu dalam dan luasnya berkat Allah kita terima di tiap peribadan kita di gereja atau di tempat-tempat lain seperti di sekolah, di rumah, atau karena mungkin ada yang belum memiliki gereja dan juga karena pandemi COVID-19 yang memaksa kita harus beribadah di rumah menjadi sangat penting bagi kita di awal tahun ini untuk mensyukuri berkat Allah, perlindungannya, sinar wajahnya, dan belas kasihnya. Terimalah berkatnya itu hari ini dan hari-hari selanjutnya di tahun 2021 ini. Jumpailah Dia senantiasa melalui ibadah-ibadah diri bersama dengan saudara-saudara seiman, sebab di sanalah berkatnya disampaikan melalui janganlah berhenti untuk beribadah kepada meskipun secara terbatas di gereja sesuai anjuran pemerintah maupun Tuhan. Pandemi COVID-19 tidak menjadi alasan kita untuk tidak beribadah. Sebab jaringan internet memungkinkan kita untuk beribadah secara online dan di sana kita menerima berkat Tuhan melalui para Tuhan memberkati kita semua. Selamat tahun baru bagi kita semua. Terilin salam dan doa Kuliah Kristen Bapak Protestan Eros HKBP Pendeta Dr. Robinson Hutan-Hutan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang selalu Engkau berikan dan Engkau percayakan kepada kami sehingga kami pada hari ini bisa berdiri teguh menjalani dan membuka hari di tahun 2021 ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Perjalanan hidup kami Tuhan tahun yang lalu begitu beragam, kadang ada duka, kadang juga ada suka yang kami harus melalui. Tetapi kasih setiamu begitu besar di dalam hidup kami. Engkau masih menyertai kami Tuhan, sehingga kami bisa dan mampu melewati hari-hari tahun yang sebelumnya dan bisa menapaki tahun yang baru ini. Dan firmanmu juga mengatakan kepada kami Tuhan bahwa Engkau selalu menjaga, Engkau selalu dasar untuk kami Tuhan yang harus kami pegang teguh dan yang harus kami iman dalam menjalani tahun yang baru ini, tahun 2021 ini Tuhan, yang kami tidak ketahui bagaimana masa depan kami di tahun 2021 ini. Tetapi firman-Mu menyatakan kepada kami bahwa Engkau
selalu melindungi kami dan memberikan damai sejahtera kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu pada hari ini. Berkati kami semua, lindungi kami Tuhan, dan berkati seluruh jemaat pada hari ini yang sedang menyaksikan siaran ibadah hari ini. Begitu juga yang sedang berkumpul di bait ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kompendio nomor 67 ayat 1 sampai dengan 4 sambil menentukan persembahan serta 1B dan persembahan kedua.
sebagian daripada kami itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah berkatilah persembahan uang miliaran kami yang digunakan untuk bekerja dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami para lalu HKBP Pos Palimbuan di Pukawaji bersama jemaat yang melayani pada hari ini mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Tuhan Yesus.